semua nabi-nabi itu berpunca daripada orang Melayu. Setelah saya menyebarkan kajian saya ke seluruh Indonesia, saya dapati bahawa ibu segala manusia itu bermula di sini. Saya dapat pastikan. Kenapa? Kerana genetik 6 ni tak ada di tempat lain. Tak ada. Oh. Di luar alam Melayu tak ada. Dia ada di sini. Saya labelkan sebagai... Jadi memang yang punya itu hanya genetik Melayu saja. Di tempat lain itu tak ada macam tu, guys. Wow. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan menonton sebuah video yang direquest oleh teman-teman sekalian, bahwasannya ya kan, wujudkah para nabi di alam Melayu Nusantara? Tengku Ahmad Ridho Udin. Oke, ini daripada channel Demi Melayu. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Subscribe, support terus Demi Melayu channel guys. Jom kita tengok videonya. Let's go. Oke. Data kita menyatakan bahawa semua haplogroup A sampai Z ni ada kat sini. Jadi tak mungkinlah migrasi Melayu yang katakan dari out of Africa, hanya daripada Afrika. Sedangkan di Afrika itu haplogroupnya L. Kita di sini banyak M dengan N. Tapi di tempat lain ada tempat, contoh di India ada, kita panggil O yang agak lebih muda daripada kita, dan juga R ya di Jepun dan sebagainya. Jadi di mana yang A? Kalau Afrika tu L. L ini 80,000 tahun. Yang A ni di mana? Cuma masalah sekarang ni data A ni tidak banyak. Jadi dia tidak dapat membolehkan kita buat satu rumusan bahawa semuanya daripada alam Melayu dan migrasi keluar. Buat masa ini kita belum ada data itu. Okay. Jadi kita tak boleh nak katakan secara mutlak bahawa ibu segala manusia itu bermula di sini. Buat masa ini. Tapi kemungkinan tu ada. Jadi kalau kita katakan kemungkinan Adam itu katalah genetiknya A, jadi Adam tu daripada alam Melayu bergerak keluar hinggalah ke Mekah, maka ada potensi jika ada data yang lebih banyak bahawa kita boleh katakan bahawa semua nabi-nabi itu berpunca dari daripada orang Melayu. Namun data yang kita ada sekarang Arab tu J. Jadi kalau J, A, B, C, D ni belum ada signifikan data. Namun begitu, buat masa ini kesimpulannya kita mengakui L dan J tu lebih tua daripada kita, M dan N ni sekitar dalam 60 ke 75,000 tahun. Namun begitu, apakah nabi-nabi ini pernah datang ke alam Melayu? Mengikut tracking ya, contohlah saya beritahu, salah satu dasar yang saya temui tentang orang Melayu ialah orang Melayu tidak boleh minum susu, terutamanya susu lembu. 86% ke 96% orang Melayu tak boleh minum susu. Kalau mereka minum susu, mereka akan menghadapi penyakit yang macam-macam, terutamanya penyakit menyebabkan perut. Seterusnya, orang Melayu juga tidak boleh makan daging. Pencernaan daging perut orang Melayu ni tak sekuat pencernaan daging orang di Eropah. Kalau kita bandingkan lactose intolerant, orang Arab 10 ke 12%. Orang New Zealand pun sama, lebih kurang 8 hingga 10%. Tapi orang alam Melayu sampai 90%. Dan menariknya, orang Yaman, Arab Yaman 100% lactose intolerant. Mereka tak boleh minum susu lembu. Untuk tahu apakah Nabi itu datang daripada alam Melayu ke tidak, kita kena tengok, senang je, dia minum susu tak? Dan minum susu apa? Mengikut Al-Quran, nabi-nabi terdahulu diturunkan kepada bangsanya. Ada yang turunkan kepada lokasi dan ada juga turunkan kepada puak. Secara genetik saya katakan tadi, puak-puak ini dapat kita telusuri jejak hinggalah kepada anak Nabi Allah Nuh, tiga orang anak, iaitu Sam, Ham dan Yafid. Mengikutkan kajian-kajian lain bahawa genetik Yafid itu berada di atas, Sam itu di tengah dan Ham itu di bawah. Dan Ham ni dikatakan adalah orang-orang yang berkulit hitam, yang dikatakan sama dengan genetik Afrika. Manakala Sam ni dia lebih kurang cawa matang, in the middle, dan Yafid dia putih. Kita ni yang tengah. Daripada dasar kulit tadi, kita dapat faham bahawa genetik para nabi tadi, adakah para nabi ini gelap orangnya? Adakah para nabi ini putih orangnya? Dan kalau para nabi itu kulitnya sekitar cawa matang, tidak gelap dan tidak hitam seperti orang asli dan Afrika, dan tidak putih melepak seperti
seperti di Rusia dan sebagainya, maka kita boleh sandarkan kemungkinan besar para Nabi itu dalam kelompok sama genetik dengan orang Melayu. Namun lokasinya berbeza. Kena ingat tadi saya katakan, genetik Jawa dengan Minang, dengan Kedah Kelantan, Kemboja dengan petani, sama. Tapi kita dengar orang Jawa, lain cakap dia. Makannya lain. Orang Minang cakapnya lain. Budayanya lain. Jadi apakah menyebabkan budaya itu berubah dan makannya berubah? Saya katakan dia, walaupun genetiknya sama, faktor itu berubah kerana desakan kawasan yang mereka diami. Jadi manusia itu adaptasi dengan kawasan. Tuhan ini kan maha kuasa, kan? Dia beri ilham, kan? Jadi orang-orang yang genetiknya laulong tadi, dia ada, dia dapat satu ilham. Dalam lagi saya nak katakan contohnya tentang Saka Melayu lah. Saka Melayu, ilmu tua orang Melayu ni. Sebenarnya boleh kita jejak dengan genetik. Ini paling tua yang wujud dalam dunia ini sekitar 209,000 tahun. Okay. Namun untuk kita memahami siapa Melayu ini, kita tak perlu pun sebenarnya sampai ke 100,000 tahun. Untuk menyebut Melayu, genetiknya ada dalam satu framework sahaja. Buat masa ini 98% boleh dipercayai. Bukan 100%. Kalau di tempat-tempat lain, dia ada certain dominant haplogroup. Di alam Melayu ni ada semua. Dari kajian saya, ada 6 dominant haplogroup ataupun dominant group, tapi tetap ada lagi dalam group 1% ni adalah genetik-genetik yang luar daripada alam Melayu. Saya membuat kajian terbaru menentukan Melayu dengan 6 dominant DNA. Dan 6 dominant DNA ni saya labelkan buat masa ini berdasarkan kepada kajian dibuat di Amerika. Kita panggil Yunan, Champa, Laulong, Cambodia. Genetik ketemui di Indochina. Tapi dalam beberapa bulan kebelakangan ini, setelah saya menyebarkan kajian saya ke seluruh Indonesia, saya dapati bahawa Hatin tahun 2011, DNA Jawa, Minang, Kedah, Patani, Kelantan dan Cambodia itu sama. Saya labelkan sebagai Cambodia. Sebenarnya saya dah jumpa juga genetik yang 69% nya ada di seluruh alam Melayu yang saya labelkan sebagai Laulong atau naga, naga tua, terdapat di seluruh penduduk alam Melayu. Yang ini menarik sebenarnya, saya masih lagi belum dapat mencerna, tapi 6 genetik ini ada karakter-karakter dia tertentu. Menjawab persoalan siapa Melayu, saya katakan siapa saja yang ada salah satu daripada 6 genetik dominan ini, mereka itu mempunyai satu daripada 6 darah Melayu. Dan paling banyak saya temui sekarang ni, orang Melayu itu mempunyai 4 dominan jenis ini dalam satu tubuh. Bagi saya, kalau satu pun dah boleh dikatakan darah Melayu, kalau dia mempunyai lebih daripada 3 atau 3 atau lebih, maka saya katakan dia pure Melayu. Saya dapat pastikan. Kenapa? Kerana genetik 6 ni tak ada di tempat lain. Tak ada. Di luar alam Melayu tak ada. Dia ada di sini. Saya labelkan sebagai... Jadi memang yang punya itu hanya genetik Melayu saja. Di tempat lain itu tak ada macam tu, guys. Wow. Laulong, Cambodia, Vietnam, Micronesian, Malaysian, Dai. Dai Chinese. Dai Chinese ni kebiasaannya dia asimilasi dengan etnik Bugis. Banyak data ni saya temui di Pulau Sulawesi. Sifat Dai Chinese ni pun begitu, seperti orang Bugis. Impassivity, dia ada sifat pendekar, dia ada sifat berani. Kalau Cambodia ni sifat dia petani, boleh tanam padi, kan? Dia boleh tanam padi, boleh tunggu dan boleh berhibur. Kalau orang Dai ataupun orang Bugis ni, dia tak boleh. Dia jenis nelayan, dia nak cepat result dia. Dia lebih kepada pemburu. Lepas tu kita ada Vietnam. Vietnam ni jenis yang ikut SOP ni. Mungkin daripada jenis-jenis orang yang bekerja, bekerja. Dia ikut SOP, dia ikut aturan. Manakala Laulong ni lebih kepada orang yang campak. Ni dari segi karakternya, mereka ini orang yang kreatif, orang yang philosophical, strategic thinker dan orang yang fikiran dia ke depan. Dia punya story ni, kan, orang sini kalau dia bercakap tu, dia selalu bercakap tu bahasa yang visionary sangatlah depan, kan. Kadang-kadang orang tak boleh dengar dia. Manakala Malaysian ni, dia lebih unik kerana mereka ni fikiran dia tu lagi dalam daripada Laulong ni. Kadang-kadang dia tak dapat menyebutkanlah. Dan akhirnya Micronesian ni biasanya orang pulau. Jadi kalau ada 6 ni, orang Melayu yang dikatakan Melayu ni mempunyai salah satu daripada 6 ni. Maknanya orang Melayu tu takkan ada etnik genetik India, Telugu, tak ada. Kalau dikatakan Melayu lah. Tapi of course ada orang yang dikatakan Melayu tak ada genetik Melayu. Takrifan Melayu tu perlu kita fahami selepas ini.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright guys, ya, perkongsian yang sangat bagus sekali daripada Tengku Ahmad Ridhauddin guys ya. Dan mana di sini banyak istilahnya komentar-komentar juga. Assalamualaikum terbaik. Terima kasih atas perkongsiannya. Banyak sekali di sini komentarnya. Tanah Melayu, bangsa Melayu. Jangan mungkin kemungkinan, tapi kajian secara ilmiah lama-lama mungkin ada pakar yang bilang Nabi Adam itu turun di Adam Melayu bukan di India. Okay, dan kebanyakan yang kita sudah ketahui bahwasannya Nabi Adam itu turunnya di India seperti itu ya. Yang fakta setiap bangsa diutus seorang nabi. Nah itu juga bisa ya guys ya. Nabi-nabi keturunan Melayu, Benjamin Netanyahu bisa marah Pak C. Okay. Dan shooting kat mana tuh? Pattern dan layout kursi itu macam kenal eh. 200 tahun. Nah, tu mungkin campur dengan usia Nabi Adam di surga. Oke guys, ya banyak sekali istilahnya tanggapan-tanggapan daripada netizen di sini ya guys ya. Yang terpenting di sini kita mendapatkan banyak istilahnya ilmu-ilmu berkenaan dengan DNA Melayu seperti itu guys ya. Di sini ada 6, yang pertama yaitu Kamboja ya, dengan sifatnya itu petani seperti itu, long long kreatif, strategik dan juga thinker. Dan juga ada Vietnam, pekerja yang ikut SOP, Micronesia, independen, orang pulau seperti itu, Dai Chinese, pendekar atau pemburu pemberani, dan juga Malaysia yaitu memikir seperti itu ya guys ya. Yang diungkapkan dan sudah diadakan kajian oleh Tengku Ahmad Ridhauddin. Masya Allah, dan semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, terutama ya kita bangga dengan apa, dengan apa bangsa-bangsa yang ada di negara kita ini, terutamanya semua yang ada di Nusantara ini guys ya. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.